Oke, pada video kali ini saya akan unboxing salah satu paketan, yaitu sebuah saus belibis versi original atau yang palsu juga ada. Tapi ini yang versi original terlebih dahulu. Seperti apa bentuknya dan kemasannya yang versi original, langsung saja kita unboxing sekarang juga. Oke, ini harganya sangat murah guys, cuma 5.000 rupiah saja karena ada harga promo. Cek aja linknya di deskripsi jika ingin beli saus belibis versi original ini. Oke, ini dia guys. Oke, ini dia. Saya beli cuma satu, harganya cuma 5.000 rupiah saja. Saya beli di Tokopedia karena ada harga promo. Jika kalian ingin belinya, cek aja linknya di deskripsi. Ini yang versi originalnya ya guys. Karena ada apa? Ini ada stiknya, masih tulisan belibis. Lihat, ada segel dari belibisnya seperti ini, dan ini juga tutupnya ada logonya SIM Timbul. Itu tandanya ini yang versi original, guys. Kemarin saya beli. Di sini segelnya tidak ada tulisannya belibis, dan di sininya juga tidak ada logo Timbulnya belibis. Rasanya sangat berbeda sekali guys jika yang palsu atau yang KW. Ini yang versi originalnya. Nah, seperti ini. Ini untuk kemasannya, informasi gizinya. Oke, bisa kalian pause dan kalian baca sendiri untuk informasi gizinya, nilai gizinya. Ini adalah versi saus cabe. Dan ini halal ya guys. Dari MUI. Ini sausnya, saus sambelnya sangat enak sekali, nomor satu guys. Saya pernah nyoba yang Indofood dan merek-merek Del Monte juga, atau merek saus lainnya yang enak sekali yang ini guys. Saya pernah, baru kali ini mencoba saus belibis. Rasanya sangat cocok di lidah saya, dan ini saya beli yang kedua kalinya guys. Oke, kita cek ya guys. Kita buka seperti apa teksturnya untuk versi yang original ini. Oke, tutupnya seperti ini. Kita akan coba di sini. Nah, ini kalian lihat sendiri. Teksturnya tidak cair ya guys, agak sedikit mengental seperti ini. Itu tandanya ini versi yang original. Seperti itu guys. Oke, mungkin cukup sekian dulu video unboxing kali ini. Jangan lupa kalian subscribe agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya seputar unboxing barang terbaru lainnya. Terima kasih.